92 Project. Seumur hidup baru sekali saya naik kuda yang besar sekali itu. Dan tentu seluruh warga yang hari ini bertemu pada momen ulang tahun FKCK yang ke 5. Selamat ulang tahun. Sehat, sukses, penuh barokah. Saya senang sekali karena banyak saya lihat anak-anak muda, wah itu penarinya ya, anak-anak muda yang senang untuk melestarikan seni budaya sekaligus mengembangkan, termasuk yang ini. Mungkin nanti ini apa namanya? Barongan. Barongannya, lukisannya bisa tambah menarik. Wah, lebih kreatif lagi. Kepala naga. Masuk ya? Masuk. Atau barangkali kostumnya akan bisa diperbaiki. Pasti anak-anak muda akan bisa membuat desain-desain yang bagus. Kalau itu bisa dikolaborasikan hari ini dengan seni budaya Melayu, wow, luar biasa itu. Ya, saya bisa hadir bersama Bapak Ibu menyampaikan terima kasih. Sungguh ini sesuatu yang membahagiakan karena tidak menyangka kesenian ini hidup menggelinding, tapi tadi ada petuah dari senior dalam. Anak-anak muda sekarang kok gak minat wayang ya, tidak minat kesenian, tapi ternyata hari ini terbukti masih minat. Bahkan nanti bisa dibikin lomba anak-anak muda membuat tari-tari kreatif, kreasi baru, karena yang tari klasik itu dulu juga baru. Maka kalau itu ditarikan terus-menerus juga akan menjadi klasik, dan proses kreatif itu ada, ekspresi batin, pikiran melalui seni budaya akan terus berjalan. Dan jangan khawatir, banyak tokoh-tokoh senior hari ini yang siap mendampingi, dan mudah-mudahan inilah akan menjadi kepribadian kita dalam kebudayaan. Seninya berkembang, budayanya berkembang, menghormati antar sesama berkembang, dan jangan lupa selalu hormat pada orang tua. Selamat ulang tahun, selamat berkarya, sehat untuk semuanya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara berjalan dengan bagus. Semua komponen yang hadir mengatakan bahwa ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, mudah-mudahan bermakna untuk silaturahmi bangsa Indonesia. Ini dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai luhur, kecintaan sama kebudayaan dan kebanggaan kepada kebudayaan nasional. Kebudayaan pada dasarnya secara umum itu akan mencari bentuk sesuai dengan masyarakat pendukungnya. Dan alhamdulillah kita bertahap mengikuti itu.